Ini madunya teman-teman, murni madu liar. Ini di pohon sengon teman-teman. Ya teman-teman, kita menuju lokasi madu lebah liar. Nah, lokasinya di ujung sana teman-teman. Jarak antara kampung dengan lokasi madu kurang lebih 2 km. Ya, itu pohonnya kawan, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube. Berjumpa lagi dengan saya Bang Jono di channel Deso Explore. Nah, di video kali ini saya akan membawa kalian merasakan sensasi memanen lebah liar teman-teman. Nah, tepat di belakang saya ini adalah pohon sengon. Nah, seperti ini besarnya. Madunya itu ada di atas sana. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, mudah-mudahan madu di atas sana melimpah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut panen madu lebah liar. Ya teman-teman, saya manjat lewat pohon waru ini aja. Weleh-weleh, baru nyampe sini udah ngos-ngosan. Nah, saya akan mencoba pindah ke pohon sengonnya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas. Nah, inilah madu-madu yang akan kita panen. Ya teman-teman, saya sudah berada di dekat tawon madunya. Ini adalah lebah liar seperti ini. Ini di tempat saya namanya tawon gung. Saya akan membuat asap dulu untuk mengusir lebah-lebah ini dari sarangnya teman-teman.
Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah di bawah sekarang. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini madunya. Mantap. Nah, ini madunya teman-teman, murni madu liar. Ini di pohon sengon teman-teman. Seperti apa nih rasanya madu lebah liar? Rasa madu, guys. Maaf belepotan. Memang madunya itu rumahnya besar, jadi nggak semuanya masuk mulut.